Hi guys, welcome back again with me, Kebulan Parang Crypto and NADA token or NADA protocol token from BitGet Exchange update in 2024. Look at this, NADA protocol token untuk update terbarunya kali ini di market yang benar-benar berpotensi untuk memulai bull run-nya untuk harga daripada NADA yang koreksi cukup lumayan dalam. Apakah berkesempatan untuk membuat rebound di market yang potensi alt season-nya benar-benar nyata bakalan segera dihadirkan? Kalau kita lihat di time frame daily di BitGet untuk target terbaru daripada NADA protocol token, mungkin untuk potensi terdekat yang bisa dihadirkan oleh NADA protocol token untuk target selanjutnya, minimum potensial yang ada di BitGet kali ini untuk rebound atau punching daripada NADA protocol yang realistik ada di sekitaran 0,0023 sampai ke 0,0025. Mungkin potensi untuk short term daripada NADA protocol token bisa kita pantau di sekitaran sini terlebih dahulu apabila NADA protocol token mampu untuk membuat breaking out di area sekitaran sini, maka hampir bisa dipastikan untuk rebound atau parabolik daripada NADA protocol akan menuju recover ke 0,005. Segitu saja update terbaru kali ini untuk next target lanjutan daripada NADA protocol yang cukup lumayan dinanti-nanti untuk para trader recovery-nya di out season yang akan datang. Tetap lakukan analisa pribadi, jangan jadikan ini bahan patokan. Disclaimer on, thanks for watching. Salam NADA protocol token is launching today.